Ada bawa buku tata bahasa? Oke, sudah. Kita punya kuliah di hari ini. Satu, ejaan. Kedua, mengisi tempat kosong. Jadi, saya akan baca. Dengar betul-betul. Dan kamu tulis. Boleh. Tangan yang rasa tidak boleh. Jangan buku dulu. Buku teks simpan dulu. Saya guna buku lain. Saya guna buku saya sendiri. Nah, ini dia. Ini buku saya sendiri. Yang lebih lengkap lagi. Ini boleh. Lieutenant Adnan, tulis saja. Lieutenant Adnan bin Saidi. Ijaz saja lah, ikut ijaz sendiri. Nah, ini lah. Lieutenant Adnan bin Saidi. Merupakan seorang Letnan Adnan bin Saidi merupakan seorang belajarlah menulis cepat. Oke, buat garisan tempat kosong. Tinggalkan ruangan kosongan buat garis sana. Tahu belakang baru garis pun boleh. Tinggalkan ruangan dulu. Gaya sambungan dia begini. Di ujung garis santun noktalah. Okay. Beliau telah berkorban. Sambung. Beliau telah berkorban. Beliau telah berkorban. Ijak saja itu saja. Beliau telah berkorban dalam pertempuran dengan Jepun. Di Bukit Candu, koma, pasir panjang, ini nama tempat lah. Bukit Candu pasir panjang, nokta. Sambungan dia. Singapura pada 13 Februari Singapura pada 13 Februari 1942. Itu 1942 itu boleh tulis menggunakan nombor lah. 1942. Koma. Lieutenant Adnan telah ditugaskan. Lieutenant Adnan telah ditugaskan untuk mempertahankan
Untuk apa tadi? Oke, mempertahankan tempat kosong. Garis. Daripada serangan Jepun. Nokta. Oke, sambung. Apabila tentara Jepun menyerang, Singapura pada pada 9 Februari 1942. Sudah? Beliau telah berjuang bermati-matian. Nokta. Walau bagaimanapun, beliau terpaksa berundur. Dan bertahan di timur permatang Pasir Panjang. Ini nama tempat. Dan bertahan di timur permatang Pasir Panjang. Nota. Oke, sambung ya. Di sinilah bermulanya tempat kosong, garis. Sambung lagi ya. Tentara Jepun berjaya mengepung Bukit Candu dan melakukan serangan menggunakan bayonet, paham? Senapang, tapi di ujung senapang itu ada pisau. Jepun punya senapang dulu kan, di ujung senapang dia itu ada pisau, dia tembak, dia cucuk lagi pakai itu bayonet ya. Nokta. Bayonet tersebut telah menembusi
bayonet tersebut telah menembusi badan Letnan Adnan. Bayonet tersebut telah menembusi badan Letnan Adnan. Sakit ketembus dengan bayonet. Sakit ke rasa dia. Oke, ya. Nota, oleh sebab terlalu marah, sambung lagi, oleh sebab terlalu marah, koma, tentara Jepun telah menggantung Letnan Adnan. Menggantung Letnan Adnan di dalam guni pada sebatang pokok ceri. Pada sebatang pokok ceri. Pada sebatang pokok ceri dengan kepala ke bawah. Kaki di atas, kepala di bawah. Nokta, sambung. Setiap tempat kosong. Semuan dia yang lalu di situ akan menikam tubuhnya bertaluh-taluh sehingga hancur. Bertaluh-taluh sehingga hancur. Nokta. Sambung lagi. Sambung. Jasa dan pengorbanan Letnan Adnan. Jasa dan pengorbanan Letnan Adnan tetap dikenang sehingga untuk memudahkan Anda, saya bagilah pilihan jawabannya dan isikan saja. Thank you.
Jadi ada beberapa pilihan jawaban di depan. Ya, kamu pilihlah mana-mana jawaban yang sesuai. Jadi boleh karena ada pilihan jawaban sepatunya 100 ke 100. Tidak ada alasan kami tidak dapat jawab. Ya. Jambel. Apa banyak kursi di kelas kamu? Kamu sendiri? Siapa yang meletakkan kursi banyak di meja di kelas kamu? Kamu boleh keluar di bawah belakang. Oke, silakan jawab. Berdiri begini ya, kalau ada kamu pelindung dan kawan di depan kah, yang paling bagus dan paling sopan berdiri dan boleh berjalan di belakang. Coba praktiskan ini ilmu yang saya ajarkan. Kadang-kadang saya marah tuh dengan murid yang punya kepala sana bikin lindung, memang pun tempat jadi sana kan. Jadi saya terapkan ini ilmu lah. Coba kamu terlindung? Terlindung kah? Nah, coba betul. Coba kamu ini. Nampak. Kalau tidak nampak lagi begini. Paham tuh? Jadi peraturan dia, murid yang memang duduk di depan itu dia tidak boleh pindah sudah. Biar kepala dia panjang atau lipat. Yang di belakang yang mesti menginjas. Guru pun di mana-mana dia berada dia punya suka juga. Peraturan. Itulah peraturan hidup antara murid dengan guru. Mungkin ramai kamu tidak tahu saja.